kape tu kubang. Nama kape tu kubang. Kalau ada lah lebih-lebih gula-gula, kacang semua. So kita masuk dalam plastik, nak makan dalam kape tu kubang dah tak lalu. Dah kenyang sekenyang-kenyangnya. Tahu dalam plastik, so kita berjalan boleh lah. Kunyah-kunyah dia mereka kan. Kunyah-kunyah. Kan? So kacang ada, coklat ada. Banyak dapat dua plastik. Tapi dia tinggal sikit. Cik, ada dia cakap kau tak lawa masih. Ha. Entahlah kau kerja angkat sampah. Dia cakap kau tak lawa. Mari kita zoom siapa yang tak lawa tu. Kalau zoom sikit siapa yang kata-kata lawa tu. Yang inilah yang dikatakan. Tapi orang tu dia tak lawa. Sini ke? Kita masuk balik ke dalam. Kita tengok ah. Ha. Nampak belakang pun jadilah. Ha, walaupun dia ni tak lawa tapi dia baik. Kita nak buang sampah dia sambut. Kadang-kadang tu lawa tu tak penting. Bagi bahasa tu yang penting. Yang penting RM25. Yang penting RM25. Ha, mana dia cari yang RM2 pula. Bukan apa, beg ni RM25. Betul, betul. Kadang-kadang kita buat beg plastik RM1. Beg koteh. Orang berak kita beg koteh. Beg plastik ataupun beg koteh. Beg koteh murah sikit, baru RM90. Kalau beg plastik tu dalam RM1 lah. Satu pound lah. Ada yang mahal je, ada yang murah pun ada. Kan? Ni kalau nak beli internet. RM15 eh? Ini dia, train punya perjalanan. Tapi belum jalan lagi. Mesti sibuk buka. Smith, oh, boleh pergi Fulham, West Brom, Wimbledon Park pun ada. Oh, stadium lah Wimbledon tu.